بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, jamaah salat zuhur yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa mentauhidkan Allah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi dosa kesyirikan, inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini. Karena itulah tujuan kita diciptakan, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Begitu pula kewajiban ini yang menjadi misi utama diutusnya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, orang-orang yang terpilih, hamba-hamba Allah yang terbaik, yang diutus ke muka bumi untuk menjadi teladan sepanjang zaman, yaitu para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Maka tugas mereka di muka bumi ini mendakwahkan satu ajaran yang sama dalam pokok agama mereka, tidak ada perbedaan, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia berbuat kesyirikan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menyembah kepada selain Allah, dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai tagut. Inilah jemaah sekalian misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, ajaran mentauhidkan Allah dan melarang manusia menyembah selain Allah, inilah ajaran aslinya manusia, dan inilah adat istiadat asli manusia. Kenapa? Karena itu yang pertama diajarkan manusia pertama. Manusia pertama adalah seorang nabi, Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, dalam surat An-Nahl ayat ke-36, semua nabi dan rasul mengajarkan ini. Dan itulah makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidata faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina. Dahulu, kata Allah, manusia adalah umat yang satu. Apa arti ayat ini, jemaah sekalian? Dahulu manusia adalah umat yang satu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, maksudnya semuanya muslim. Apa artinya muslim? Menyembah hanya kepada Allah. Itu hakikat seorang muslim. Semua manusia, kata Ibnu Abbas,
dulunya Muslim, maknanya semua menyembah hanya kepada Allah. Dahulunya satu, tidak seorang pun menyembah selain Allah di muka bumi ini, yang oleh manusia. Entah kalau jin, tapi kalau manusia, kata Allah, kana nasu ummat wahidah. Dulu manusia umat yang satu. Dan diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu bisa bertahan selama 10 generasi. Dan 10 generasi umat yang dulu itu hidupnya lama. Nabi Nuh alaihissalam saja berdakwah 950 tahun. Itu baru dakwahnya, belum umur beliau. Jadi 10 generasi umat terdahulu itu sangat lama. Lalu umur manusia berkurang dan berkurang, terus berkurang, sampailah pada umur umat yang paling sedikit. Paling sedikit umurnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, umur umatku 60-70 tahun. Yang lewat dari itu sedikit saja. Tapi umumnya 60-70 tahun. Ya. Tapi umat yang dulu umurnya lama. Jadi 10 generasi. Artinya di bumi ini, selama 10 generasi, kalau bisa kita katakan sekitar 10.000 tahun, bumi ini tidak seorang pun manusia menyembah kepada Allah, kepada selain Allah. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun manusia menyembah kepada selain Allah. Enggak ada itu dewa-dewi. Mereka enggak tahu. Yesus ketika itu belum lahir. Masih jauh. Beliau baru lahir. Nabi Nuh saja belum diutus. Baru Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 generasi. Yesus belum ada, belum dikenal. Tidak ada patung-patung, tidak ada berhala-berhala. Tidak ada satupun yang disembah selain Allah. Manusia tidak mengenal selain Allah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang mereka sembah. Itu 10 generasi lamanya. Lalu terjadi dosa besar pertama sekali di zaman Nabi Nuh alaihissalam setelah melewati 10 generasi manusia. Artinya apa jemaah sekalian? Inilah ajaran asli manusia. Inilah budaya asli manusia. Tapi subhanallah, bagaimana setan memperdaya manusia kemudian terjerumus dalam kesyirikan? Pertama sekali, setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketika wafat 5 orang soleh di kalangan mereka. 5 orang soleh wafat, maka setan membisikkan kepada mereka, buatlah patung-patung, buatlah patung-patung untuk monumen peringatan sebagai pemuliaan dan penghormatan kepada orang-orang soleh tersebut, karena mereka orang baik, orang berjasa. Maka mereka buat. Mereka juga merasa lebih nyaman, bahkan lebih semangat ibadah ketika beribadah kepada Allah sambil memandang patung-patung itu. Jadi patung-patung itu gak disembah, cuman untuk peringatan jasa-jasa orang itu dan agar mereka tambah semangat ibadah. Lalu jemaah sekalian, berlalu masa yang panjang. Ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berlalu masa yang panjang sampai wafat satu generasi yang membuat patung itu. Lalu setan datang lagi kepada anak cucu mereka. Apa yang dikatakan oleh setan? Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut, maka mereka pun menyembah patung-patung itu. Padahal nenek moyang mereka tidak menyembah patung itu. Tapi setan menipu mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kita memetik satu pelajaran penting. Di antara pintu setan yang sangat besar untuk menjerumuskan manusia di dalam dosa terbesar, dosa kesyirikan dan kekufuran, adalah mengajak kita mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan dan mana yang
sudah tidak patut lagi kita lakukan. Mengajak kita memuliakan dan menghormati budaya nenek moyang secara melampaui batas, secara berlebihan. Itulah tipu daya setan. Pada akhirnya mereka terjerumus di dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik, dosa menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan sampai hari ini tipu daya setan dengan cara ini masih berhasil. Dan sampai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berhasil. Sampai pula hari ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang Allah turunkan kepada kalian. Allah turunkan wahyu kepada Rasul, itu yang diikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban mereka jemaah sekalian? Kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah dengan tegas mengatakan, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak tahu agama sedikit pun, tidak pula mendapatkan hidayah? Jadi itu fakta yang kita jangan ingkari. Kalau seandainya nenek moyang kita memang belum beragama, dinamisme, animisme, penyembah berhala dan lain-lain, jangan diikuti kalau salah. Kalau salah jangan diikuti. Jadi ini adalah pemikiran orang-orang musyrik dahulu. Mengapa mereka tidak mau mengikuti kebenaran? Mengapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Pada dosa yang paling besar, karena mengikuti nenek moyang mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus selektif dalam menerima budaya. Tetapi muncul di akhir-akhir ini satu pemikiran yang sangat ekstrim, seakan-akan itu sebuah ide baru, seakan-akan telah ada sebuah temuan baru yang bisa menjadi solusi bagi umat manusia. Padahal kalau kita perhatikan, itu hanyalah daur ulang pemikiran orang-orang musyrik. Sejak generasi pertama, orang musyrik generasi pertama di zaman Nabi Nuh alaihissalam, berlanjut ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mereka mengukur kebenaran dengan adat istiadat, dengan budaya bangsa, dengan undang-undang, ajaran, hukum yang mereka produk sendiri. Jadi ajaran-ajaran agama diterima atau tidak adalah bergantung pada sesuai atau tidaknya dengan budaya mereka. Kalau sesuai diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Yang tidak diterima itu mereka akan namakan sebagai Islam Arab. Yang diterima itulah yang mereka sebut Islam Nusantara. Dan ini hanyalah daur ulang pemahaman musyrikin jahiliyah dahulu, bahkan musyrikin generasi pertama yang dulunya namanya Islam liberal, tapi enggak laku di masyarakat. Sekarang memanfaatkan berbagai macam momen dan kesempatan, lalu dirubah menjadi Islam Nusantara. Iya, intinya apa? Ajaran-ajaran Islam kalau tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya Nusantara menurut mereka, maka berarti itu bukan Islam yang cocok di sini. Itu cocok di Arab saja. Maka jemaah sekalian, ini adalah pengingkaran. Pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, Rasul hanya diutus di Arab. Syariatnya
sebagiannya tidak berlaku bagi kami, hanya berlaku di Arab. Padahal Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 158, Kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Iya. Nah, jemaah sekalian, yang ingin kita ingatkan di sini adalah tentang bahaya kesyirikan ini dan bagaimana tipu daya setan. Sampai hari ini berbagai tipu daya setan tersebut masih berhasil dilakukan. Jadi luar biasa. Ini tipu daya yang pertama, modus yang pertama yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, sampai hari ini masih juga digunakan oleh setan. Maka perlu kita selalu ingat, dosa syirik adalah dosa terbesar yang harus kita waspadai. Dosa yang tidak terampuni apabila pelakunya sampai mati enggak bertobat. Dosa yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan kadang jemaah sekalian, syirik itu sesuatu yang halus, sesuatu yang mungkin tak disadari, dan sesuatu yang tersembunyi di dalam dada, orang lain gak tahu. Orang lain mungkin melihat dia, masya Allah orang beriman, pakai peci, pakai gamis, rajin ke masjid, tapi dalam hatinya syirik. Maka ini jemaah sekalian, pentingnya kita belajar tentang macam-macam kesyirikan. Oleh karena itu, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan, masih dalam pembahasan tentang macam-macam kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas syirik di dalam kecintaan, kemudian syirik di dalam takut dan harap. Adapun pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu syirik yang dilakukan oleh hati. Syirik yang dilakukan oleh hati, orang enggak lihat tapi dia musyrik. Apa itu jemaah sekalian? Syirik dalam tawakal. Syirik dalam tawakal. Kenapa bisa ada syirik dalam tawakal? Karena tawakal itu adalah termasuk sebesar-besarnya ibadah yang dilakukan seorang hamba, yaitu dilakukan oleh hatinya. Subhanallah. Di sini ada pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian. Ini pentingnya menuntut ilmu. Kalau kita belajar, kita tahu amalan-amalan. Kadang amalannya ringan, tapi pahalanya besar sekali. Di antaranya amalan-amalan hati. Yang melakukan adalah hati. Enggak perlu mandi wajib, enggak perlu berwudu. Yang penting amalan itu ada di hati kita. Sepanjang ada amalan itu, dimanapun kita berada, di masjid, di WC, sama saja, enggak ada bedanya. Tetap dicatat pahala. 24 jam ada amalan itu di hati kita, selama itu dicatat pahala. Jadi luar biasa, peluang ibadah sangat besar kalau kita mengerti, kita pelajari. Iya. Ibadah hati jemaah sekalian, namanya tawakal. Dan tawakal ini kata para ulama termasuk ibadah hati yang paling agung. Bahkan dia adalah nihayatu tahqiqi tauhid, puncak pengamalan tauhid, bukti keimanan. Puncak pengamalan tauhid dan bukti keimanan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Maka jemaah sekalian, ayat ini jelas. Orang yang beriman adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Kalau dia tidak bertawakal hanya kepada Allah, berarti dia bukan orang beriman. Karena Allah mengatakan, dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Artinya kalau dia tidak bertawakal hanya kepada Allah, berarti bukan benar-benar beriman. Imannya tidak benar. Imannya rusak. Iya.
Lalu apa yang dimaksud dengan tawakal? Syekh menjelaskan, tawakal itu bisa kita pahami dari makna bahasa. Tawakal itu secara bahasa artinya adalah al-i'timadu wat-tafwidu. Al-i'timad wat-tafwid. Artinya apa? Bergantung dan berpasrah diri. Bergantung hati dan berpasrah diri. Maka bertawakal kepada Allah, kalau begitu artinya bergantung hati hanya kepada Allah dan memasrahkan diri kita, hidup kita, urusan-urusan kita hanya kepada Allah semata-mata. Itulah jemaah sekalian yang dimaksud dengan tawakal. Di ayat yang lain Allah kabarkan kepada kita tawakal ini termasuk sifat orang-orang yang beriman. Termasuk sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Allah jelaskan dalam ayat ini tiga sifat orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah menjadi takutlah hati mereka. Ini sifat orang beriman yang pertama, takut kepada Allah. Terlebih lagi ketika dia diingatkan untuk takwa kepada Allah, maka hatinya bertambah takut kepada Allah. Makanya kalau mau nasihati orang yang bertakwa, tinggal kita ingatkan dia, ingat Allah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia segera ingat Allah, lalu memohon ampun atas dosanya ketika dia berbuat maksiat. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihi ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ini sifat orang beriman yang kedua. Kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ngerti ayatnya. Di sinilah jemaah sekalian pentingnya belajar. Pentingnya belajar bahasa Arab. Pentingnya menuntut ilmu agama. Karena kalau kita paham, kita ngerti, karena kita belajar, itulah yang akan menguatkan iman kita. Makanya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Karena beliau yang paling ngerti agama, yang paling ngerti Al-Quran, yang paling paham hadis. Jadi ingatlah ini selalu, ilmu dan iman selalu berjalan beriringan. Makin kita belajar, iman kita semakin kuat. Dan seluruh perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, akarnya adalah dhaful iman, lemahnya keimanan. Adapun faktor-faktor lain itu hanya sekedar tambahan saja. Seperti lingkungan yang buruk, teman yang suka menjerumuskan, mungkin juga faktor harta, bisa jadi juga sebaliknya faktor kemiskinan. Itu hanya tambahan saja. Tapi faktor utamanya adalah dhaful iman, lemahnya keimanan. Maka menguatkan keimanan itulah penghalang terbesar kita dalam terjerumus pada maksiat. Terjerumus pada maksiat, penghalang terbesarnya adalah keimanan. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang beriman yang ketiga dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat kedua, mereka selalu bertawakal kepada Rabb mereka. Maka orang yang beriman kepada Allah seharusnya memiliki tiga sifat ini. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat Allah sehingga bertambah keimanan mereka. Yang ketiga, bergantung hati kepada Allah. Iya.
Lalu jemaah sekalian, apa manfaatnya yang akan kita dapatkan apabila kita bergantung hati kepada Allah? Maka ketahuilah, orang yang bergantung hatinya kepada Allah, dia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Makanya para ulama dahulu mengatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Kenapa dia menjadi manusia terkuat? Karena dia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Siapa yang bisa mencelakakan dia? Siapa yang bisa mengalahkan dia? Kalau Allah sudah menolong dan melindunginya, maka dialah manusia terkuat. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat ke-64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Begitu pula surat At-Talaq ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dia enggak butuh penolong lain. Cukup baginya Allah. Artinya, selalu Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dalam setiap urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan agama, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada hal penting yang perlu saya ingatkan. Banyak orang bertawakal kepada Allah dalam urusan dunia saja. Bagaimana makannya, bagaimana keselamatan dirinya dan anaknya, keluarganya, bagaimana ekonomi mereka, itu dia tawakal kepada Allah. Tapi dia lupa, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu dalam urusan agama. Bagaimana nasib saya besok? Masihkah saya melakukan sholat? Tawakal kepada Allah. Itu yang lebih penting jemaah sekalian. Bagaimana usaha saya mendidik keluarga? Apakah anak-anak saya, istri saya akan menjadi penyejuk mata, anak-anak yang soleh, istri yang soleha? Usaha dan tawakal kepada Allah. Kita masukkan anak kita ke pesantren, itu hanya usaha. Jangan sampai hati kita bergantung kepada guru-guru di pesantren supaya anak kita jadi anak soleh. Jangan. Gantungkan hati kepada Allah. Dan terutama bagaimana nasib kita di akhirat, gantungkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan memberikan pertolongan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan secara khusus dalam urusan rezeki, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya pengaruh tawakal. Beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung kecil. Burung kecil itu pergi pagi dalam keadaan lapar, dia pulang dalam keadaan kenyang. Jadi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, pasrahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Lalu jemaah sekalian, bagaimana merealisasikan tawakal? Ada 5 perkara yang harus kita lakukan untuk bisa merealisasikan tawakal. Yang pertama adalah meyakini hanya Allah Azza wa Jalla yang maha menakdirkan segala sesuatu, yang maha mampu menakdirkan atau memberikan kepada kita kemanfaatan atau kemudaratan, yang maha mampu menolong kita dari segala mara bahaya. Ini yang pertama,
Dan ini yang paling utama. Makanya jemaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau baru berumur 9 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pendidikan yang luar biasa ini. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? Sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lakah. Ketahuilah wahai anak kecil, seandainya umat seluruhnya bersatu untuk menolongmu atau memberi manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Enggak akan berubah takdir Allah. Seisi dunia mau membantu kita, enggak berubah takdir Allah. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya seluruh umat bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak bisa menimpakan bahaya sedikit pun kecuali yang telah Allah tuliskan atasmu. Ini jemaah sekalian, keyakinan dasar orang yang bertawakal. Makhluk ini seluruhnya enggak bisa menimpakan bahaya kepada kita. Enggak perlu kita takut kepada mereka, sebagaimana enggak boleh kita bergantung kepada mereka. Bergantunglah dan takutlah hanya kepada Allah. Seisi dunia mau memudaratkan kita, maka itu tidak membahayakan sedikit pun kecuali yang sudah Allah tulis. Dan semua sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka ini yang pertama, keyakinan terhadap Allah yang maha menakdirkan, yang memberi manfaat, yang menimpakan mudarat, yang maha mampu menolong dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan hati kita bergantung kepada Allah. Dan ini amalan hati. Ini adalah amalan hati. Hati kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Jangan sampai hati kita digantungkan kepada selain Allah. Ini juga termasuk intisari tawakal. Hati bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada selain Allah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, bahaya besar kalau kita bergantung kepada selain Allah. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Karena Allah murka. Karena Allah marah kepadanya. Karena dia persekutukan Allah dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Dan jemaah sekalian, ini enggak ada orang yang bisa mengukur kecuali kita sendiri. Ini amalan hati. Walaupun kita ngomong saya tawakal, tapi Allah tahu hati kita, tawakal beneran tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, tetap melakukan sebab. Tetap mengambil sebab. Makanya Allah perintahkan untuk menghadapi musuh, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapkan yang kalian sanggupi untuk menghadapi mereka berupa kekuatan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dawau mardakum bisadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Artinya disuruh usaha. Disuruh usaha. Ibadallah tadawau, fa innallaha ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga penawarnya. Jadi kita disuruh berusaha. Maka orang yang enggak mau usaha, berarti dia menafikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh berusaha. Tapi jangan sekali-kali bergantung kepada usaha kita. Bergantung kepada kecerdasan kita. Kita mencari rezeki misalkan. Rezeki itu dari Allah. Pertama kita yakin, rezeki itu dari Allah. Yang kedua, hati kita bergantung kepada Allah. Yang ketiga, kita tetap bekerja, tapi hati kita jangan bergantung kepada pekerjaan kita. Jangan bergantung kepada perusahaan kita, kepada keterampilan kita dalam bekerja, kecerdasan kita, ilmu bisnis kita. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Dia mengklaim
bahwa dia mendapatkan rezeki berdasarkan ilmu yang dia miliki, maka Allah hancurkan dia. Maka ini yang ketiga jemaah sekalian. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, usaha yang kita lakukan tidak boleh usaha yang haram. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan pertolongan Allah lalu kita menempuh cara yang haram? Jadi bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga tadi, ayat sebelumnya berbunyi pada ayat kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar untuknya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi ayat ini dalam rangkaian berurutan surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga tentang takwa dan tawakal. Dan jemaah sekalian, termasuk di masa-masa kita mengharapkan pemimpin yang baik untuk negeri kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan uang kita bisa membeli media untuk kampanye. Makanya terkadang memilih dengan suara terbanyak itu sebenarnya bukan suara mayoritas, tapi suara minoritas yang punya uang untuk pasang iklan. Iklan sekarang mahal. Ya. Kalau enggak pasang iklan, media yang tidak dibayar justru akan memusuhi dia, merendahkan dia. Jadi itulah hakikat memilih pemimpin dengan suara terbanyak. Hakikatnya adalah suara segelintir orang yang punya uang. Walaupun dia penjahat, koruptor, pencuri, tapi kalau dikampanyekan sebagai orang baik, jadilah dia orang baik. Kalau dipilih oleh banyak orang, dialah yang terpilih. Orang baik yang lebih pantas memimpin, punya ilmu, punya kecakapan, tapi gak punya uang untuk kampanye, orang gak milih dia, dia gak jadi pemimpin. Maka ini sistem yang gak masuk akal. Tapi begitulah, dunia dipenuhi dengan orang-orang yang kurang akal. Ya, gak masuk akal. Lebih gak masuk akal lagi, suara kiai nilainya satu, suara preman nilainya satu, sama. Suara profesor, suara lulusan SD, sama. Penilaian profesor dan penilaian SD, kekuatannya sama. Itu akal ditaruh di mana? Uang segitu banyak, miliaran bahkan triliunan, ya, teriak-teriak, kita mensejahterakan orang miskin. Kenapa uang itu nggak dibagi-bagi saja ke orang miskin? Ini akalnya ditaruh di mana? Ya, tapi begitulah. Pelajaran yang ingin kita petik di sini jemaah sekalian, jangan pernah mengandalkan uang kita. Jangan pernah mengandalkan suara kita, kekuatan kita. Justru itu semuanya akan menghancurkan kita. Ketika kita pingin pemimpin yang baik, yang kita andalkan adalah tawakal kepada Allah. Dan tawakal kepada Allah dengan ketakwaan. Ini nomor 4. Takwa kepada Allah. Dan Allah akan memberikan pemimpin kepada kita sesuai kualitas ketakwaan kita. Surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin terhadap orang-orang yang zalim karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi jangan terlalu berharap kita dapat pemimpin yang baik kalau kualitas diri kita enggak ada perubahan. Ini enggak ada gunanya 2019 ganti presiden. Kalau kualitas diri kita enggak berubah, yang terpenting adalah rubah kualitas diri, barulah Allah berikan pertolongan kepada kita. Ini yang keempat. Tawakal itu harus dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah solusi semua problematika kita.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa sungguh benar-benar, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini kunci jemaah sekalian. Jangan pernah bersandar pada kekuatan kita untuk menghadapi musuh. Walaupun musuh kelihatan, Masya Allah, mesin politiknya lebih hebat, uangnya lebih banyak, medianya lebih besar. Jangan kita berpikiran, saya harus menyaingi kekuatan mereka, itulah kunci kemenangan. Tidak, jemaah sekalian. Kunci kemenangan adalah ketakwaan dan tawakal kepada Allah. Dan Allah ingatkan kepada kita secara khusus perang Hunain. Wa yauma Hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain. Ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, ternyata itu tidak memberi pertolongan kepada kalian sedikit pun, tidak bermanfaat. Berapa jumlah kaum muslimin ketika itu, jamaah sekalian, di perang Hunain? 12.000. Melawan berapa orang? 3.000. Musuh 4 kali lebih lemah daripada daripada kaum muslimin. Tapi di awal pertempuran kaum muslimin berhasil dipukul mundur. Maka Allah ingatkan ini untuk pelajaran sampai di hari kita ini. Wa yauma Hunain, ingatlah perang Hunain. Idza a'jabatkum kathratukum, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, kekuatan kalian, falam tugni ankum syai'an, maka itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kalian. Sedikit pun enggak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Kekuatan iman dan takwa yang melahirkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang keempat. Untuk merealisasikan tawakal, harus bertakwa kepada Allah. Yang kelima, jemaah sekalian, sebetulnya ini ibadah tersendiri, tetapi dia juga bagian dari tawakal, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah 5 perkara untuk merealisasikan tawakal. Dan doa orang yang bertawakal ada doa khusus. Doa itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Subhanallah, luar biasa jemaah sekalian tawakalnya Nabi Ibrahim, sampai Allah jadikan api itu dingin. Subhanallah, yang kita gak bisa nalar dengan akal kita, Allah mampu melakukannya kalau kita tawakal. Api jadi dingin, jemaah sekalian, gak bisa membakar karena tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa beliau ketika itu? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa arti doa ini? Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Al-wakil, tempat kita bertawakal. Dan jemaah sekalian, di surat Ali Imran ayat 173, Allah juga menceritakan tentang pasukan koalisi. Pasukan koalisi kaum musyrikin, orang-orang kafir semuanya sudah berdatangan untuk mengepung kaum muslimin di kota Madinah. Maka mereka pun mulai menakut-nakuti kaum muslimin. Sebagaimana kata Allah, mereka berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Maka apa yang terjadi, jamaah sekalian? Dengan tawakal mereka, apa yang terjadi? Kata Allah, fazadahum imana. Ancaman mereka itu, karena kaum muslimin bertawakal kepada Allah, malah hanya menambah keimanan. Kenapa menambah keimanan, jemaah sekalian? Karena terlihat satu janji Allah. Apa itu? Orang muslim, orang mukmin akan diuji.
tinggal menunggu janji Allah yang kedua. Orang mukmin yang bertawakal akan ditolong. Jadi ancaman itu bukan membuat mereka takut, malah tambah beriman. Makanya di sini juga ada faedah. Sebelum kita lanjutkan, ada satu faedah penting. Sebuah cara yang salah bisa jadi hasilnya baik. Di sini orang-orang musyrik melakukan cara yang salah. Apa itu? Mau menyerang kaum muslimin dan menakut-nakuti kaum muslimin. Hasilnya apa? Hasilnya baik. Apa hasilnya? Menambah keimanan kaum muslimin. Maka dari itu, bisa saja kita berdakwah dengan cara yang salah. Hasilnya banyak orang hijrah, banyak orang bertobat. Tapi apakah cara itu menjadi benar? Selamanya tidak. Dipahami jemaah sekalian? Cara yang salah tetap salah, walaupun hasilnya baik, tetap salah. Iya. Maka hendaklah kita selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Jangan berorientasi kepada hasil, dan jangan berpikir dakwah saya harus diterima oleh semua orang. Yang harus kita pikirkan bagaimana menyampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan hikmah, dengan ilmu. Soal diterima atau tidak, itu urusan Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kalau kita orientasinya dakwah semua orang harus terima, pada akhirnya kita mengikuti apa yang mereka kehendaki, atau dengan kata lain, mengikuti selera pasar, walaupun harus melanggar syariat. Itu yang berbahaya. Ini gak usah pedulikan diterima atau tidak, yang penting sampaikan. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Iya. Ini faedah penting yang disebutkan para ulama dari ayat yang mulia ini. Waqalu, setelah bertambah keimanan mereka, apa yang mereka katakan? Sama seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi dan para sahabat mengatakan, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik tempat kami bertawakal. Jadi jemaah sekalian, ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini bagian dari tawakal. Jadi inilah 5 perkara untuk merealisasikan tawakal. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir, Syekh menjelaskan orang yang bertawakal kepada selain Allah itu ada 3 kondisi. Orang yang bertawakal kepada selain Allah ada 3 kondisi. Yang pertama, dia bertawakal kepada selain Allah, dan selain Allah semuanya makhluk. Dia bertawakal kepada makhluk dalam perkara atau dalam urusan yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Saya ulangi, dia bertawakal kepada makhluk, bersandar kepada makhluk dalam urusan-urusan yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tawakalnya kepada makhluk dalam urusan-urusan ini adalah syirik besar. Adalah syirik besar. Contohnya, urusan yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Seperti melindungi kita dari bencana alam, hanya Allah yang bisa melakukannya. Atau menghentikan gempa bumi, hanya Allah yang bisa melakukannya. Menghilangkan bencana tsunami, mencegah bencana tsunami, hanya Allah yang bisa melakukannya. Atau menganugerahkan kepada kita seorang anak, enggak ada makhluk yang bisa melakukannya. Melindungi kita dari serangan setan atau sihir, hanya Allah yang bisa melindungi kita. Menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman kita, hanya Allah yang bisa melakukannya. Semua ini hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau kita bergantung dalam urusan-urusan ini kepada selain Allah, adalah syirik besar. Apalagi jelas-jelas bergantungnya kepada siapa? Setan. Dan lebih parah lagi, setan itu mereka yakini dialah penguasa di laut itu, dia yang mengendalikan tsunami. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan
ritual pendekatan diri kepadanya, sesajen, upacara dan lain-lain, upacara sesajen. Jadi kesyirikannya banyak sebetulnya. Jadi ini yang pertama, bergantung kepada selain Allah dalam perkara-perkara atau dalam urusan-urusan yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka itu adalah syirik besar. Yang kedua kata Syekh, at-tawakkul fil asbabidh-dhahirah, bertawakal terhadap sebab-sebab yang nampak jelas. Artinya nampak jelas itu adalah sebab sebuah kemanfaatan, atau sebaliknya, sebab menghilangkan mudarat. Iya. Contohnya apa? Bertawakal kepada dokter untuk kesembuhan, atau bergantung hati kepada obat supaya sembuh, atau bertawakal kepada polisi supaya enggak diganggu penjahat. Apa hukumnya jemaah sekalian? Syirik kecil. Hukumnya adalah syirik kecil. Selama kita meyakini yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan dokter, bukan obat. Yang melindungi kita pada hakikatnya adalah Allah, bukan polisi. Dokter hanya sebab, polisi hanya sebab. Selama kita yakin demikian, lalu hati kita bergantung kepada mereka, maka itu syirik kecil. Artinya, kalau hati kita meyakini bukan Allah lagi yang menyembuhkan, semata-mata dokter itu, bukan Allah lagi yang melindungi, semata-mata polisi itu, itu bukan lagi syirik kecil. Itu sudah syirik besar. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Syekh, at-tawakkulu alladhi huwa inabatul insan man yakumu bi'amalin anhu mimma yakdiru alaih. Bergantung dalam bentuk perwakilan, yaitu mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan urusan kita yang dia sanggup melakukan. Contohnya kata Syekh, dalam jual beli kita menyuruh pembantu kita misalkan, atau siapa saja orang lain untuk menjualkan barang kita, maka kita mewakilkan barang kita kepadanya, kita pasrahkan urusan kita kepadanya untuk melakukan apa yang kita sebenarnya bisa lakukan sendiri dan dia juga bisa lakukan. Maka kata Syekh, selama hati kita bergantung kepada Allah, ini sifatnya mubah. Iya, ini sifatnya mubah, tidak terlarang. Tentu selama hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk tawakal kepada selain Allah. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga sesuatu yang mubah. Walaupun yang ketiga itu sebenarnya lebih pantas disebut tawkil, bukan tawakkul, bukan tawakal, tapi tawkil. Iya, mewakilkan orang lain untuk melakukan urusan kita. Baik, inilah jemaah sekalian pembahasan tentang syirik dalam tawakal, dan bahwa tawakal itu ibadah yang sangat agung, dan bagaimana merealisasikannya. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Bagaimana hukumnya ketika ana sudah bernazar untuk puasa full 9 hari, namun tadi ana berbuka karena melihat masih banyak nasi, sedangkan tidak ada orang yang memakannya, khawatir basi dan terbuang, akhirnya ana berbuka. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena ana bertekad puasa 9 hari, tapi ana mengingkari diri ana sendiri. Ini lihat nasi ini cuma alasan kayaknya nih. Gak tahan lapar nih. Gak tahan godaan. Jemaah sekalian, puasa 9 hari pada dasarnya sunnah. Tapi kalau sudah bernazar menjadi wajib. Nah, bagaimana solusinya?
kalau seseorang membatalkan nazarnya, pertama dia harus tobat dulu, itu dosa. Dia harus bertobat dulu, itu dosa. Iya. Yang kedua, dia harus membayar kafarah. Dan kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Apa kafarahnya? Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Pertama, satu dari tiga pilihan. Pilihan yaitu memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau membebaskan budak. Pilih salah satu dari tiga hal ini. Kalau tidak mampu puasa 3 hari lebih afdal berturut-turut. Jadi puasa lagi jadinya. Iya. Kalau tidak mampu satu dari tiga pilihan ini. Jadi itu solusinya. Solusinya dua. Pertama bertobat, yang kedua membayar kafarah, denda. Memberi makan 10 orang miskin, pastikan itu orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang itu, atau membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, puasa 3 hari. Lebih afdal berturut-turut. Kemudian, kriteria makanan untuk 10 orang miskin itu, kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang pertengahan, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, ataupun yang kalian makan sendiri. Jadi, enggak harus yang paling mahal, tapi jangan juga yang paling murah. Pertengahan. Iya. Itu kafarah nazar. Baik. Seandainya dia tidak bernazar, enggak ada dosa, enggak ada kafarah. Kalau membatalkan puasa sunnah. Nabi SAW mengatakan, al-mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah itu pemimpin dirinya sendiri. Maksudnya, tidak ada dosa baginya kalau dia mau berbuka. Beda dengan puasa wajib, apakah wajib Ramadan atau qada atau nazar atau kafarah, maka itu enggak boleh dibatalkan. Iya, berdosa kita. Tapi kalau puasa sunnah, kalau kita mau batalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Iya, hanya saja kehilangan pahala sunnah saja. Iya. Ana jadi bingung untuk mengikuti kajian sunnah. Karena banyak da'i-da'i salaf yang sering mentahdir bahwa ini sesat dan merasa benar, tetapi mengaku sama-sama bermanhaj salaf. Bagaimana harus memilih guru yang benar? Baik. Jemaah sekalian, agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk dijadikan sebagai seorang guru adalah seorang yang mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu syarat utama. Apa itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman sahabat. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita satu ayat atau satu hadis, tapi dia tafsirkan sendiri, atau dia tidak memahami seperti pemahaman sahabat, itu adalah orang sesat. Sebab Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang masyhur, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa arti 73 golongan, jemaah sekalian? 73 pemahaman. 73 penafsiran. Masing-masing memahami sendiri, masing-masing nafsirkan sendiri. Ayatnya dia hafal. Bahkan seluruh Al-Quran dia hafal. Hadis banyak dia hafal. Tapi dia pahami sendiri, dia tafsirkan sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, kulluha finnar, semuanya di neraka. Artinya apa? Semuanya salah, semuanya sesat. Illa wahidah, kecuali satu. Satu yang benar, satu yang selamat. Sahabat bertanya, siapa satu itu ya Rasulullah? Maka beliau menegaskan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi hadis ini jelas. Yang pantas kita jadikan guru hanyalah yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Itulah yang disebut manhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad
fayattabi'una ma tasyabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih atau hadis yang mutasyabih atau ucapan ulama yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih, jamaah sekalian? Yang bisa dibuat syubhat, yang bisa ditafsirkan semau dia untuk menyesatkan dan membuat penafsiran sendiri. Jadi ayat-ayat yang sekiranya bisa dibawa ke kiri dan ke kanan, yang pemahamannya bisa digiring mendukung pendapatnya, tidak mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini. Beliau mengatakan, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih ini, jadi dia pakai ayat, pakai hadis, tapi untuk mendukung pemahaman yang salah. Tapi subhanallah, yang dia baca ayat, yang dia baca hadis, kok berbeda dengan pemahamannya sahabat? Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu lihat orang-orang seperti ini, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fahdharuhum. Berhati-hatilah dari mereka, tinggalkan mereka. Bagaimana mungkin Nabi SAW menyuruh kita meninggalkan mereka, lalu kita mendekat ke mereka, menjadikan mereka sebagai guru? Jadi ini memang perintah Allah dan Rasulnya untuk berhati-hati dari orang yang mengajarkan kesesatan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa membedakan? Dia betul-betul mengajak kita ke jalan yang lurus atau menyesatkan kita? Maka ada dua cara. Yang pertama, kita harus mempelajari apa saja prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau begitu harus belajar. I'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, maka kamu akan kenali siapa pengikut kebenaran. Kenapa kita bisa kenal yang ini muslim, yang itu kafir? Karena kita tahu perbedaan Islam dengan kekafiran. Sama jemaah sekalian, antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kita harus paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah, sehingga kita bisa membedakan itu ahlu sunnah, itu ahlu bid'ah. Maka yang pertama kita pelajari adalah prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya, mempelajari kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, atau syarhu sunnah karya Al-Muzani, dan buku-buku akidah yang lain. Dan terutama pelajari tauhid, karena ini adalah ciri ahlu sunnah yang paling utama, yaitu perhatian terhadap tauhid. Perhatian yang besar dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Bertanya kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Dan kalau bisa bertanyanya, minta dalil, minta bukti. Kita bertanya kepada seorang ustaz atau kepada seorang ulama, apa pendapatmu tentang fulan? Ini cara yang kedua. Dan ini dilakukan oleh ulama salaf. Kalau ada seorang syekh yang baru mereka kenal, datang mereka kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang si fulan? Kalau Imam Ahmad mengenalnya sebagai orang baik, sebagai orang yang pantas dijadikan guru, maka orang itu akan dipuji oleh Imam Ahmad. Sebaliknya, kalau dia mengenalnya sebagai orang yang sesat, maka dia akan melarang mereka untuk belajar kepadanya. Iya. Tapi ada bukti. Bukan hanya desas-desus. Bukan hanya berita-berita tidak jelas. Karena di zaman ini, berita-berita yang tidak jelas ini begitu mudah tersebar. Iya. Karena memang faktanya demikian terjadi. Ada seorang ustadz, seorang da'i yang mengajarkan sunnah, tapi berita-berita tentang dia yang sampai kepada ustaz yang lain negatif, buruk. Lalu ustaz itu termakan. Maka kalau kita bertanya, kita harus minta bukti.
dan dalil. Bukti dan dalil. Pertama, bukti bahwa dia punya penyimpangan itu bukan hanya sekedar tuduhan, dan dalil bahwa itu adalah penyimpangan. Jadi bukan sekedar bertanya. Kalau bertanya dan ikut begitu saja, namanya taklid. Kalau bertanya, lalu yang kita ikuti adalah bukti dan ilmu, itulah namanya ittiba. Iya. Jadi itu caranya, jemaah sekalian. Nah, sekarang tentang fenomena saling mentahdir. Mentahdir itu ada dua macam. Mentahdir yang hak dan mentahdir yang batil. Maksudnya, mentahdir yang benar dan mentahdir yang salah. Mentahdir yang benar itu adalah mentahdir kesesatan. Dan orang-orang yang mengusung kesesatan, itu wajib. Itu bagian dari nasihat. Itu bagian dari tugas orang-orang berilmu di setiap zaman. Nabi SAW bersabda, يَحْمِلُ هَذَا الْإِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ أُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبُطِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. Yang akan membawa ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Di antara tugas mereka, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini ada tiga. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membersihkan dari agama ini penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Harus dibantah, harus dijelaskan penyimpangan itu. Wantihalal mubutilin. Juga mereka menghapus dari agama ini usaha-usaha ahlul batil untuk menghilangkan agama. Wa ta'wilal jahilin. Dan mereka meluruskan, membantah ta'wilnya orang-orang yang jahil, yang salah ta'wil. Mereka harus luruskan, harus jelaskan kepada umat. Jemaah sekalian, saya berikan sebuah perumpamaan yang bisa kita pahami dengan akal sehat. Kalau ada orang yang kita kenal, dia pencuri. Setiap dekat-dekat orang, barang hilang. Kebetulan kita, baru kita yang kenal dia. Ketika dia datang di satu komunitas, atau dia mulai mendekati kawan kita, apakah kita biarkan kawan kita itu? Atau kita harus ingatkan, hati-hati, dia tuh pencuri. Di mana-mana, dia ada, barang suka hilang. Sudah terbukti dia yang mencuri. Ataukah kita diam saja karena khawatir itu ghibah? Tentu kita harus ngomong. Bahkan kalau perlu kita lapor polisi biar dia ditangkap. Nah, jemaah sekalian, itu secara akal sehat. Gak mungkin kita diam. Gak mungkin kita diam kalau orang itu membahayakan. Padahal itu hanya membahayakan harta. Bagaimana lagi yang membahayakan akidah? Yang membahayakan iman kita. Jadi ini lebih pantas untuk ditahdir, diingatkan kepada umat, hati-hati. Dan jemaah sekalian, sebenarnya itu adalah tanda cinta yang hakiki. Cinta kepada orang yang salah itu, orang yang sesat itu, maupun cinta kepada umat. Kenapa? Karena dia kalau mengajak kepada kesesatan, makin banyak pengikutnya, dosanya makin besar. Ketika kita ingatkan orang, hati-hati, pemahamannya ini sesat, jangan diikuti. Maka berarti yang ikut dosanya semakin sedikit. Dia pun semakin sedikit menanggung dosa. Dan yang paling utama, mudah-mudahan dia sadar. Dia bertobat kepada Allah. Itu jemaah sekalian, tujuan tahdir. Tapi orang-orang yang gak paham, dia malah berprasangka buruk. Ada yang sampai mengatakan, itu hanya karena mereka takut kehilangan pengikut. Ada yang mengatakan itu hanya masalah amplop dan lain-lain. Itu prasangka buruk. Itu bisikan setan. Nah, ini yang pertama, tahdir yang hak. Itu nasihat, harus, wajib. Yang kedua, tahdir yang batil. Yaitu mentahdir sesama ahlus sunnah. Kalau terbukti sesama ahlus sunnah. Sekali lagi, kalau cuma mengklaim ahlus sunnah, semua orang bisa mengklaim. Kalau terbukti sesama ahlus sunnah, tidak ada kelihatan pelanggaran prinsip ahlus sunnah. Dalam akidah, dalam asma wa sifat, dalam berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah. Tidak ada perbedaan. Tapi mereka saling mentahdir. Bagaimana sikap kita?
tidak usah diikuti, tidak usah ditanggapi, tidak usah sibukkan diri dengan itu. Biarkan saja, itu urusan orang yang saling mentahdir itu. Kalau mereka sesama ustadz, biarkan saja sesama mereka. Kalau sama-sama ustadz ahlu sunnah yang saling mentahdir, maka tugas kita adalah enggak usah ikut-ikutan. Diamkan saja dan palingkan perhatian dari situ. Kalau kita ikut-ikutan di situ, masalah akan semakin bertambah besar. Di satu sisi jamaah sekalian, ini salah. Ini jelas salah, enggak boleh saling mentahdir. Itu tahdir yang batil. Iya. Dan kita enggak boleh pro dan kontra. Kita berlakukan sama, sama-sama ahlu sunnah. Kalau sama-sama ahlu sunnah. Iya. Di satu sisi itu salah. Makanya di sini ada peringatan bagi kita. Kita jangan pernah memandang orang atau menjadikan orang sebagai ukuran kebenaran. Ustaz-ustaz kita, sedalam apapun ilmunya, dia manusia biasa. Jangan dia yang kita jadikan patokan kebenaran. Dia bisa benar, dia bisa salah. Jadikan teladan kita orang-orang yang sudah mati. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi bukan mereka ukuran kebenaran. Mereka bisa benar, bisa salah. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, sebenarnya ketika ada di kalangan ahlus sunnah yang saling menyerang antara satu dengan yang lainnya, ini adalah pembenaran terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna syaitan qad aisa ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tetapi dia tidak akan pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi di satu sisi ini jelek, ini buruk, tapi di sisi lain juga ini tanda mereka betul, mereka benar. Makanya setan memecah belah mereka karena mereka mengikuti yang benar. Mau diajak kepada kesyirikan, sulit. Mereka mentauhidkan Allah. Mau diajak kepada bid'ah, sulit. Mereka berpegang teguh kepada sunnah. Mau diajak ke tempat-tempat maksiat, sulit. Dia malu ke sana, dia pakai peci, berjenggot. Malu dia ke sana, sulit diajak ke sana. Kalau begitu gimana caranya? Untuk merusak mereka, jadikan mereka bermusuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini jadi pembantu setan. Atau jangan-jangan kita udah jadi setan. Ya. Karena suka membuat di antara orang-orang yang mengamalkan tauhid dan sunnah berpecah belah. Apa targetnya? Untuk melemahkan dakwah ini supaya tidak menular kepada yang lain. Supaya dakwah tauhid dan sunnah tidak berkembang. Kenapa mereka berpecah belah di antara mereka? Iya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.